executive agencies, bukan independent agencies. Kita bisa bicarakan kemudian. Tapi intinya adalah ada sebuah lembaga yang kemudian mengerjakan itu. Mengelola aset, tidak menjadi bodong, men-tracing aset, kemudian sampai ketika sudah pengadilan baru kemudian menyerahkan kepada negara atau menyerahkan kepada pihak. Penting didorong itu. Baik. Beberapa terobosan-terobosan lainnya mungkin bisa belajar dari negara-negara lain. Itu ya, kita tanya gitu. Mas Eson mungkin ada contoh mungkin dari negara kasus lain. Kasus di Nigeria misalnya, dalam kasus presiden Nigeria yang diproses dalam kasus korupsi misalnya. Keberhasilan KPK, tanda kutip KPK di sana itu berhasil mengembalikan 3 miliar dari 5 miliar uang hasil korupsi yang dirampas oleh Sani Abacha misalnya. Itu kan satu keberhasilan, dan kita tidak punya contoh itu. Pemerintah dalam konteks ini menurunkan will untuk memburu uang hasil korupsi dengan membentuk tim pemburu koruptor yang kita sendiri hasilnya tidak sangat kita ragukan. Artinya kita curiga, kita khawatir bahwa biaya berburu lebih banyak dari pada uang yang berhasil diselamatkan. Tapi apa sebesar itu biaya berburunya? Ya, itu yang Pak Alfas mungkin bisa jelaskan itu. Artinya itu kan besar. Tim yang dibentuk yang terdiri dari kejaksaan, Departemen Luar Negeri, dan kemudian kepolisian. Saya pikir memang harus ada biaya kos yang harus dikirim, yang harus dikeluarkan untuk itu. Tapi diimbangi dengan hasil yang memuaskan juga. Tadi Pak Afas katakan 50 sen untuk setiap 3 dolar, Pak, benar gitu? Kalau prinsip pengembalian aset dengan menyewa lawyer. Dengan menyewa lawyer, begitu. Jadi kita menggunakan mekanisme gugatan perdata. Tapi kalau kita menggunakan mekanisme mutual legal assistance, yaitu G2G, government to government, ya gratis. Jadi kos yang dikeluarkan mungkin hanya dalam konteks pengiriman tim ke negara itu. Jadi tidak ada banyak data sebenarnya. Kalau Indonesia menyediakan berapa untuk detailnya saya enggak ada ya. Tapi gini, tapi yang jelas lebih sedikit lah dari sebelum ini Pak yang diterima. Pak Abbas, sebelum kita break ya, Frida. Saya tertarik ingin tahu gimana sih Pak Abbas proses detailnya ketika kita mencoba untuk menarik kembali apa yang senyatanya dikerjakan oleh Deblu. Misalnya begini, berada di Singapura. Apa yang dikerjakan? Kalau ada kecurigaan begitu ya bahwa aset itu ada di negara X begitu, yang pertama kali tentunya dilakukan adalah law enforcement kita, Kejaksaan atau Polri, meminta bantuan PPATK atau mungkin PPATK sudah mendapatkan informasi, kemudian kita lihat case-nya seperti apa, lalu kita sampaikan nota diplomatik yang isinya adalah permintaan legal assistance. Kita meminta bantuan hukum dari Anda mengenai kasus tindak pidana ABCD di mana terkait account di bank ini diperkirakan jumlahnya sekian. Dan kita meminta itu dibekukan. Itu otomatis akan direspon positif? 90% respon positif. Bahkan ada negara tertentu yang dia bisa bekukan dulu, tanya pada kita, baru ditambah lagi pembukuannya. Begitu. Yang biasanya dialami sulit, yang bagaimana? Yang dialami sulit apabila kita kemudian terbentur pada nexus atau hubungan antara account itu dengan tindak pidananya. Dan yang complicated biasanya tindak pidana perbankan itu sangat. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Arief Hafaz Ugroseno, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deblu, atas kehadirannya di Save Our Nation, juga kepada Mas Zainal Arifin Mokhtar dari UGM. Terima kasih Mas, dan Mas Emerson Yunto, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch. Terima kasih, selamat malam.